pemirsa setia channel YouTube keluarga Pak Ju. Terima kasih sudah selalu setia menonton video-video yang kami tayangkan. Nah, saya akan melanjutkan video yang perjalanan dari Kupang bulan lalu. Terima kasih pemirsa sudah mau menunggu ya selama 1 bulan. Jadi saya ini masih sekarang ini masih waktu buat video ini masih ada di Kupang, masih di rumahnya Juan ya. Tuh kalau pemirsa lihat di belakang itu Juan masih tidur karena ini masih jam 4:30 waktu Indonesia Tengah. Sebentar lagi nanti jam 5 saya akan dijemput travel perjalanan ke Dili ya, melanjutkan perjalanan ke sana. Terima kasih sebelumnya untuk pemirsa, selamat menonton. Nini, jagoannya Kak Oce lagi bubuk. Masih pagi loh tante, masa dibangunin sih? Ini pagi-pagi Kak Oce sudah siapkan teh dengan kue-kue, lidah kucing kue coklat, kue keju, enaknya. Dadah Kak, terima kasih. Jembatan apa tadi di Punama? Noelmina. Ini ya. Kita lewat di jembatan Noelmina. Bak goyang-goyang. Saya memang sudah yang banyak hati-hati. Banyak sudah pasti harus. Ini cuma sokso ya. TTS. Ini kabupaten lain lagi. Tempat apa ini Bapak? Ini Batu Putih. Ya. Daerah. Batu Putih. Ya. Nih ya, bersama dengan Timur Travel siap mengantarkan kita semua yang mau pergi ke perbatasan Atambua. Sampai 4 rombongan loh. Hey, tidak sangka ketemu Ajuvi di sini. Tapi kita beda travel. Oke, kita makan. Hai dulu kakak. Hai. Sayangnya Silo ya. Makan siang dulu di Niki-Niki. Lanjut jalan lagi. Dulunya di Silawan, hanya pindahnya datang sini. Silawan itu ada agak banyak dalam pak korong. Cuma 25 menit berhenti, 10 menit sampai batas ini ya. Dekat aja. Bandara. Dari Surabaya tidak bisa turun di sini kah? Bisa. Oh bisa. Tapi transit Kupang. Oh tetap. Ya mesti transit.
dari bandara situ kita ke batas naik apa berarti? Travel, bisa rental, bisa ojek, motor. Ini kan aja kalau sini. Cari rumput untuk sapi. Iya, yeah. Dewasa dong, musuh dewasa, semandir. Oh, sapi pergi jalan-jalan di jalan raya. Memang, aduh. Dia muat, ada muat kan? Ada muat, dia sama full semua ini hari. Tidak ada yang lain. Maksudnya kembali itu dia muat kan? Kosong-kosong. Ada apa? Besok baru turun batas sekarang. Oh, besok baru turun batas, ya. Ambil di pulang aplikator, lihat siapa-siapa di batas request yang jalan besok. Oh. Ini kambing lagi sih. Aduh, gak banyak kambing jalan-jalan. Iya, banyak. Berarti ini semua pembangunan baru? Iya. Yeah. Yeah. Zaman Jokowi itu. Satu atap kan ini semua lengkap. Kita sudah sampai di Mota Ain. Selamat datang di Mota Ain, perbatasan ya. Indonesia Timor Leste. Iya. Ambil barang, kita mau pindah travel. Masuk dari imigrasi dulu.
Ambil barang dulu kita. Terima kasih Om Elki. Siapkan tiket dan paspornya. Oke. Okay. Bye Indonesia. Selamat datang di Timor Leste. Akhirnya setelah sekian purnama bisa datang ke sini. Ini aku sama Juvi lagi isi form di Timor Leste, di imigrasi Timor Leste ya, supaya kita bisa masuk di negara ini. Jangan lupa paspor. Kita mau berangkat ke Dili bersama dengan Om Pit. Ini perjalanan mau ke Timor Leste, krimis. $35 lebih. Kalau 50 ya sudah 750 ribu lagi. Ya. Sekarang lu ke sini yang Raja Kolana tuh. Lapis goris bekas sekang susing kentara. Alor kelihatan dari sini. Di sana alor. Wow. Atau di sana. Atau. Oh wow. Sama-sama subah kita mensungguhkan para lelah indolari terasa nampak para lelah jangan sendiri kah atau sendiri? Kalau ada dua orang mati. Oh. Karena dia punya depan tuh rata yang belakang itu. Woi. Mobil yang besar begitu hilang. Dia ya. Lompat keluar kan? Tidak, tegak air di sini. Tegak air di sini. Kalau saya lompat mati. Saya pasrah saja sudah di atas mobil. Tapi Tuhan baik ya, Pak, masih ya. Kasih kesempatan untuk hidup. Meskipun sempat hampir kecelakaan. Sudah kecelakaan. Covid ya, ya, Covid itu ini belum aspal tuh, baru mereka masih gali-gali. Kerja. Kerja belum. Iya, 2019 itu juga. 2020 bulan 20 kan sudah Covid. Ya. Bulan 9. Oh, ya, bulan 9 itu belum selesai juga. Muatnya terlalu berat. Dan remnya pecah. Kalau ini pantai apa, Bapak? Atabae.
Atabae. Oh, Pantai Atabae. Jembatannya mirip seperti Suramadu. Ya. Iya. Namanya jembatan apa, Bapak? Noe Feva. Wai Feva. Noe Feva. Ya. Oh. Di Waikusi. Di Waikusi. Oh. Iya, Bapak. Dia lebih dekat dengan NTT dan Feva.
Tuhan, aku sudah sampai di Timor Leste dengan selamat. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah mengikuti perjalananku dari Kupang hingga sampai ke Timor Leste. Tadi aku sampai di Audian. Audian itu adalah agen dari Timur Travel yang ada di Timor Leste. Itu sekitar jam 8 malam. Kemudian lanjut, kami pergi ke Hera. Aku akan lebih banyak menghabiskan waktuku di Hera, tinggal di Hera. Dan juga akan pergi ke kampung ya di daerah Iliomar. Aku mengucapkan selamat tahun baru untuk para pemirsa semua. Semoga di tahun 2023 ini kita semakin diberikan kesehatan, kekuatan, makin dekat dengan keluarga, makin dekat dengan Tuhan, dan juga kita diberikan rezeki yang melimpah. Segala harapan dan doa-doa kita semua akan segera terkabul. Yakinlah dan percayalah bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan mukjizat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.